Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadrotal mukarramin yang kami muliakan, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, jemaah haji Kecamatan Banjarsari Surakarta, yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari, yang kami hormati tidak lupa hadirin hadirat jemaah haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali pada pagi hari ini bersama-sama kita bisa bertemu bersilaturahim di dalam rangka musyawarah cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Banjarsari tahun 2022 atau 1443 Hijriah, yang pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 18 Rojab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Februari 2022 yang bertempat di Pula Kantor Kelurahan Banyuanyar. Oleh karenanya, berkenan kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini menyampaikan dengan acara yang telah direncanakan oleh panitia, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, diteruskan Mars EP. Kemudian acara yang ketiga, laporan panitia penyelenggara. Dilanjutkan acara yang keempat, itu sambutan-sambutan. Kemudian dilanjutkan acara yang kelima, yaitu pembacaan doa. Kemudian acara diteruskan acara inti, yaitu musyawarah cabang IBHI Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian acara yang ketujuh, yaitu penutup. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Haji Rahimakumullah, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan memulai acara pada pagi hari ini dengan menyebut asma Allah dan memohon keridhaan, semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusan, dan membawakan bagi semua. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Sarsudin. Waktu dan tempat kami persilakan.